pemirsa, jumpa lagi dengan aku Arif Sofyan. Pada kesempatan kali ini aku akan review Tupperware PM700. Oke, ya kita akan review PM700 ya. Seperti ini penampakan dari kardusnya, Tupperware PM700. Oke, akan saya keluarkan mikrofonnya beserta aksesorisnya. Ya, kita dapatkan kabel yaitu XLR dan ini jack 3,5 mm stereo ya. Ya, ini saya masih menggunakan mic dari kamera Xiaomi Yi saya. Oke. Kemudian ini adalah ini mikrofonnya PM700 ya, Tupperware PM700. Dan aksesorisnya lagi ini, kita dapat ini windshield busanya ya. Biar untuk menahan hembusan angin. Jadi kalau kita ngomong biar enggak nafas kita enggak mengganggu ini mic-nya. Oke, kemudian kita dapat ini shock-nya. Ini shocknya shockproof ya, buat naruh ini. Tapi kita butuh arm stand. Jadi untuk ya biar bisa gini, kita kan butuh armnya lagi ya. Yang model tiang bisa, yang model jepit di meja ini juga bisa. Nanti dikencengin gini, nah biar bisa gini ya. Oke, kemudian ada ini buku petunjuknya ya, ini kertas petunjuknya, dan ada ini apa ini, garansi ya, itu garansi. Oke, PM700 ini merupakan unidireksional ya. Ya, ini unidireksional, jadi dia sensitifnya pada satu arah ya. Ini kan dari arah depan aja, jadi nanti dia sensitifnya dari ini arah tulisan aja. Kalau samping-samping atas ini, samping sini nggak begitu sensitif. Sensitifnya dari ini tulisan Tupperware PM700. Oke, akan saya coba ya. Akan saya coba dulu di ini handphone Android. Oke. Tentunya kita butuh juga ini splitter ya. Splitter bisa pakai yang model U atau yang model kabel seperti ini. Oke. Saya coba di Android dulu. Saya cari dulu perekamnya. Oke. Oke. Nah, ini saya gunakan perekam ini dari Green Apple Studio ya, ini perekamnya. Oke, saya pasangkan dulu. Oke. Lalu ini nancap di splitter ya. Liter saya pakai yang ini aja, model U ya, sama aja ya sama yang ini. Pokoknya ada gambar icon dari mic dan headphone ya, nancapnya di icon gambar mic. Kita tes dulu, tes. Colokkan dulu ya. Oke. Oke, ini sudah gerak-gerak ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, saat ini saya sedang berbicara dengan Tupperware PM700 ya, ini dari arah depan ya. Karena ini unidireksional, jadi ya sensitifnya dari arah depan aja, searah ya. Oke. Ya, ini perbedaannya kalau ngomongnya dari belakang, samping, atas, depan lagi, samping. Oke, akan saya coba pasang ini ya. Yeah.
Ya, ini sudah pakai windshield-nya ini dari arah depan. Oke. Okay. Samping, oke, okay. Belakang, belakang, oke. Okay. Samping lagi. Depan lagi, atas, atas. Oke. Okay. Ya, dari depan lagi ya. Jadi sensitifnya dari arah depan. Oke, okay, setelah ini akan saya coba juga di Xiaomi Yi. Oke, okay, saya matikan dulu ya. Perekamnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya sekarang gunakan lagi ini internal dari Xiaomi Yi. Jadi PM700 ini kalau kalian ketik di Google nanti akan keluar banyak ya, yang mereknya nggak Tafware, ada yang ISK terus apa lagi gitu. Jadi PM700 ini adalah merupakan model ya, jadi tapi mereknya itu banyak, salah satunya adalah Tafware. Yang banyak beredar di Indonesia adalah merek Tafware ya. Jadi nanti kalian kalau searching pasti kaget tuh, kok mereknya nggak Tafware tapi modelnya PM700 juga ya, memang seperti itu. Oke, okay. Oke, okay, akan saya tancapkan di Xiaomi ya. Oke, okay. Kalian akan lihat perbedaannya. Oke, okay. Ya ini aku sudah pakai Tafware PM700 ya, nancap di Xiaomi aku. Ini dari arah depan, oke, okay, ini dari arah samping, ini dari arah belakang, dari samping lagi, dari atas. Oke. Okay. Dari depan lagi akan aku pasang windshield-nya. Sebentar, windshield-nya jatuh. Ya, ini dia windshield-nya. Tadi jatuh ya, oke. Okay. Karena aku pasang ya. Karena ini aku pakai kipas angin ya, jadi ini dia jatuh. Oke, okay, ini dari arah depan, oke. Okay. Dari arah samping, dari arah belakang, samping lagi, atas. Oke, okay. Dari arah depan lagi. Oke, okay. Setelah ini akan aku coba untuk di luar ya. Oke, okay. Biar kalian tahu gimana kalau dipakai di outdoor juga. Ini kan pakai di indoor, oke? Ada di luar ya. Ya aku akan coba dulu di Xiaomi aku menggunakan ini Tafware PM700 ya. Ini di suasananya di outdoor. Jadi suasananya seperti ini, masih menggunakan mic internal dari Xiaomi. Oke. Aku akan gunakan splitter ya. Ya ini panjangnya kabelnya 2 meter ya ini. Kurang lebihnya 2 meter. Oke. Oke. Ya, kali ini aku gunakan ini Tafware PM700 ya. Tapi TPM 700 ini enggak ada volumenya, jadi suaranya ya seperti ini hasilnya, jadi enggak bisa dikurangi. Jadi ini suasananya agak hujan gerimis. Ini unidireksional ya, jadi kalau dari arah depan fokusnya, kalau dari arah samping seperti ini. Oke, okay. Dari arah belakang, samping lagi, dari atas. Oke, okay. Dari arah depan lagi akan aku pasang ini windshield-nya. Oke, okay, ini kalau dari arah depan ya, depan, dari atas. Oke, okay, dari arah samping, dari arah belakang, dari arah samping lagi. Oke, okay, dari arah depan. Oke, okay, nanti akan aku coba di sini ya. Tafware PM700 ini juga udah aku coba di SingSmall ya, ada di layar ya. Ya, nanti kalian cari linknya di deskripsi video ini ya, udah aku kasih linknya saat aku gunakan untuk nyanyi. Oke, agar hasilnya lebih bagus, di sini dituliskan bisa menggunakan Phantom Power ya. Phantom Power kalian bisa gunakan iRig Pre yang ada Phantom Powernya 48 volt ya.
bisa gunakan yang merek lain juga. Oke, akan aku coba di handphone Android ya. Oke, aku lepas dulu. Oke, ini menggunakan ini internal lagi. Oke, akan aku pasang di sini. Oke. Ini kabelnya agak berat, jadi sandar dulu. Oke, aku tes dulu ya. Tes. Oke, ini udah gerak-gerak barnya, berarti bisa. Oke, 1, 2, 3. Ya, saat ini aku menggunakan Tupperware PM700 di handphone Android ya. Ini belum aku kasih busa, jadi kalau aku dari samping seperti ini hasilnya. Kalau dari belakang, dari arah samping lagi, dari arah atas, dari arah depan. Oke, akan aku coba dengan busanya. Oke, ini aku gunakan windshield-nya, busanya, dari arah depan. Ini kalau dari atas ya. Kalau dari samping, dari belakang, dari samping lagi. Oke, dari arah depan, dari atas. Ya, ini rumahku kebetulan di dekat di pinggir jalan utama ya. Jadi motor-motor itu sering lewat. Jadi ini tes outdoor-nya biar apa? Kalian tahu ya. Jadi kalau ada suara motor atau gimana ya seperti inilah hasilnya. Ya, ini ada motor lewat seperti ini hasilnya. Tupperware PM700 ini menurutku udah bagus ya. Cocok buat kalian untuk main gaming, main game, atau untuk nyanyi. Ini merupakan mic condenser. Harganya juga cukup terjangkau. Hasilnya bagus. Harganya sekitar 150 ribuan ya. Oke. Saya kira sekian untuk review kali ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di channel video YouTube ini. Thank you. We'll be right back.